Oke teman-temannya, selamat sore ya. Sekarang saya lagi di halte bus di Onseng ya, di Katsuragama Onsengkang. Ini di Kurahashi ya teman-teman ya. Sekarang niatnya bakalan ke Hiroshima, bakalan naik gunung. Nama gunungnya itu Gunung Misen ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ekspedisi 17-annya itu lancar di sana. Soalnya bakalan ya, jalan-jalan gitu. Banyak banget orang Jepang di sini dan gua benar-benar malu. Kayaknya bisnya bakalan datang jam berapa ya? Ini ya, kalau misalnya kalau misalnya mau ke Kureki, jadi kan mau ke Kure dulu, mau naik kereta di sana. Kira-kira jam 16.54 datang. Tunggu dulu ya teman-teman ya, bersabar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Faisal. Kali ini saya akan berekspedisi ke Gunung Misen, gunung tertinggi di Hiroshima. Tapi kali ini saya nggak solo teman-teman. Ada kawan saya yang akan saya jemput di Hatsukaichi. Tonton terus ya. Oke teman-teman ya, akhirnya gue udah nyampe di Kure Station. Nah di belakang ya, di belakang itu Kure Station, jadi gue bakalan kesana. Kayaknya bingung sih antara mau ke Hiroshima dulu atau ke lanjut ke Miyajima, tempat Arif. Jadinya bakalan bermalam dulu di rumah Arif, nggak langsung muncak ya teman-teman ya. Ah, banyak orang Jepang, dedek-dedek gemes juga. Tapi sebelum itu seperti biasanya bakalan beli makanan dulu di 7-Eleven. Jadi gue udah beli makanannya, ada Pocari Sweat sama daging yang seperti biasa gue beli yang dulu tuh. Bagi teman-teman yang udah nonton vlog saya, ini yang saya beli lagi, Pocari Sweat sama daging ayam ya kayaknya ya. Daging ayam, intinya bukan daging bebek, ini nih Kure. Eki Kure, mantap. Dan ya sudah, kita masuk ya teman-teman ya. Menyenangkan sekali vlog hari ini, meskipun jalannya sendiri, perginya sendiri juga, ya I don't fucking care. Gua udah di dalam ini, udah di dalam kereta teman-teman. Tujuannya ke Hiroshima, transit di Hiroshima terus ke Miyajima. Mudah-mudahan perjalanan kali ini lancar ya. Oke, kita udah keluar dan di sanalah saya. Sukareta nih. Tadi kan pakai carrier. Nah, carriernya karena kita nggak butuh carrier buat muncak, jadinya saya titip di temen. Oke lah, yang penting udah nyampe ke Miyauchi. Jadi banyak banget ya di antara tadi wacana-wacana yang saya bikin. Bakalan ke Hiroshima gitu kan, bakalan ke Hiroshima dulu buat belanja, buat jalan-jalan ke Gemba Kudong, tapi batal gara-gara teman itu nggak jadi buat libur. Jadinya mungkin ke Hiroshima hari Senin atau hari Ahad nanti ya, lihat nantilah ya. Meskipun tadinya wacananya seperti itu, nanti bakalan diganti dengan hari yang lain. Ke gunung dulu lah dulu. Setelah ke gunung mungkin bakalan jalan-jalan ke kota, ke Hiroshima. Mudah-mudahan sih lancar ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tonton aja langsung di channel saya tentunya ya. BTW ini sambil nunggu teman saya Mizan. Gak tahu sih, lama banget dia. Gunung ini gak terlalu tinggi. Ya bisa pakai tas yang kayak ginian. Nih tas gini. Nih bisa. Jadi kita naik bukan semerta-merta buat nyari ketinggian atau apa ya. Di sini ada misi yang harus diselesaikan. Mantap. Ya karena gue haus banget, kayaknya bakalan belanja dulu ya. Beli onom.
aja nih. Ini dia nih si tolol yang anjir, baru datang pala bapak tuh langsung ditinggalin gitu aja, udah ditungguin sial. Ya bay samsur sang anuku mada uboi mas kami nasang taci panu kalau berangkat panu makan di kapal ya. Wah. Kali angkat 3 terus. Aku ya demo HP sekarang. Sai. Mantap. Mantap, oleh-oleh. Sekarang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ini pencet bel no. Ih, belur intan. Ya Allah. Ini ya subret nih. Biar kebar. Tidak oleh siapa kekenal. Ini. Cuekin parah anak kure oh mau kohan tanah alhamdulillah alhamdulillah nah, banget nih ya apa siapa dulu yang masak siapa dulu yang masak si anjing kamu dulu masih blur ah belum mandi tan thank you. Oke ya, sekarang hari kedua saya bakalan packing-packing dulu nih. Packing-packing, masukin apa yang diperluin ke dalam tas tentunya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Mudah-mudahan perjalanannya itu lancar dan gak ada terjadi apa-apa. Teman-temannya karena udah packing juga sekarang bakalan kemana Rip? Ya kita akan ke Hajimaguchi pakai apa? Pakai puni maksudnya ke rumah Chong dulu Chong? Ah Chong pakai Hirodeng Hirodeng ya. Jadi sebelum ke Miyajima bakalan ke rumah teman dulu, setelah itu langsung ke Miyajima. Mantap sih ya Korewa nih. Koko ni Nihon. Dekedo, chotto inaka desu ne. Nah, ini nih jangan ditiru, enggak ada tempat penyeberangan. Ini nih. Kita masih bawa Indonesia ya. Ini enggak perlu sini pare. Hah? Orang Jepang juga gitu, Bro, di belakang. Orang Jepang aja enggak mematuhi aturannya. Iya, apalagi kita orang Indonesia. Ya, tapi jangan ditiru lah. Bukan untuk dikirim. Lalu lintas bisa dia nyeberang, makanya kita nyeberang. Iya benar. Kalau nggak ada rambu lalu lintas, mana berani kita nyeberang? Iya. Jadi antar ini harus pakai kereta dulu. Setelah pakai kereta, bakalan pakai kapal. Mantap. Mudah-mudahan sih lancar ya. Ini hari pertama saya di Jigozeng. Biaya pakai Hero yang berapa, Rip? 160 yen. Dari Jigozeng. Tinggal itu seperti yang itu katanya tinggal 5 menit lagi. Baru datang tinggal 5 menit lagi, enggak kelihatan ya. Sekian lagi. Mantap. Minum ion water. Penambah ion untuk Anda yang sering colai. Apa itu colai? Wakara Heng. Cicai. Cicai nih. Sus. Nen liter kana. Ndak mau seliter. Ya. Hirodeng. Ye. Hirodengnya sudah datang. Oke. Nah, ini tempat dermaga. Ya dermaga untuk ferry Miyajimaguchi-nya. Miyajimaguchi. Nah, ini untuk JR-nya. Oh, ini keretanya. Kuba. Terus ke rumah Chong. Oke. Wih, keren sih.
Sudah jam 2 siang, kami pun beranjak langsung ke rumahnya Taufik. Rumah Taufik itu dekat rumahnya Cung ya teman-teman ya. Jadi ekspedisi ini yang akan pergi kami bertiga, saya, Arif, dan Taufik. Karena ini pendakian pemula bagi Taufik, nanti kita lihat keseruannya ya, apakah Taufik kuat atau gimana. Assalamualaikum. Ya kan dia yang bertemu dengan malam. Halo, sehat ini. Waalaikumsalam. Ulama di Indo. Alhamdulillah. Beli beli milu di Sofian. Paham ya? Tahu. Sofian. Minta ntar. Benar. Oh, dari ke Korea. Benar. Gimana? Benar. Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kamu enggak nanya aku sehat. Udah, tadi malam. Cuacanya sih lagi enggak bagus banget ya teman-temannya, soalnya barusan hujan. Ya udah deh, tapi gas aja sih. Enggak apa-apa. Karena udah tujuan dari awal juga bakalan mau ke Miyajima. Ya mau gimana lagi, gas. Nggak menghalangi juga. Soalnya prinsip dari awal, meskipun hujan ya jalan aja. Karena udah, ini udah jauh banget dari Kure sampai ke sini perjuangannya. Masa nggak jadi karena hujan? Nggak lah. Terus kita mana? Ini bolak-balik. Ini bolak-balik. Ah, bolak-balik, Pik. Oste? Cetemate, Kekane. Apa jadinya? Iya. Kita menyeberang, naik gunung sebentar. Ada ratusan? Enggak. Ada ratusan ini, Rik. Anak Rik. Nah, enggak saya enggak tahu, Pak. Lebih itu, Pik. Lebih itu. Tahu juga saya langsung keluar soalnya tadi sama Faisal. Kita beli berapa? Ya, kan beli tiga lah bolak-balik kan? Nah, lebih jadinya. Lebih. Masa lebih? Iyalah, tiga tiga. Ini yang ganti, ganti. Kira jari narik. Enggak. Belum di? Tiga, untuk tiga ini berarti. Oh. Alhamdulillah. Ayo, ayo. Oke, sudah dapat tiketnya. Udah dapat tiket, langsung ke tempatnya sana. Ini udah apa? Ya udah, gas. Kore. Ikimashou. Arif. Ya, ame demo deh jumbo nih. Anak tenutak me deh jumbo. Ah, so nih. Kimi da ke wa karu. Ore no kimochi. Yeah, I'm about to fade away. 'Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going